Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah racikan rahasia ya, yaitu racikan yang paling ampuh untuk membasmi semut. Alat dan bahannya ini sangat mudah didapatkan ya teman-teman, karena ada di sekitar rumah kita. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Teman, kembali lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Oke, pertama kita siapkan sebuah botol seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk botolnya, untuk logonya ini kita buka, kita buang saja. Nah, seperti ini. Kemudian tutupnya kita lubangi sedikit ya, memakai paku juga bisa. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian kita buka. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk bahan racikannya ya teman-teman. Kita siapkan ini soklin. Nah, kalian bisa memakai soklin, rinso pun juga bisa, nggak apa-apa. Kemudian kalian siapkan sebuah odol ya teman-teman. Oke, kita langsung racik ya untuk campurannya ini. Oke, jika sudah, untuk soklinnya kita tuangkan ke dalam botol ya. Untuk ukuran dari soklinnya atau deterjennya sekitar 2 sendok ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya ya, odolnya kita campurkan sedikit saja. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita campurkan pakai air ya. Kita kasih air. Oke, setengah saja ya, karena ini nanti sudah sangat banyak untuk membasmi semutnya. Kita tutup ya, kita tutup. Kemudian kalian kocok-kocok. Nah, kalian kocok-kocok, kalian aduk-aduk ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini alatnya sudah jadi ya teman-teman. Ini akan menjadi cairan atau racun bagi semut ya teman-teman, tapi bukan racun buat manusia. Nah, kita coba saja. Saya pastikan ini untuk aman untuk kita ya, karena bahannya hanya deterjen sama odol. Oke, kita coba ya, kita tes ke semut ya teman-teman. Oke teman-teman, lihat di sini banyak sekali semut ya. Oke, kita tes untuk racikan yang kita buat tadi ya. Caranya seperti ini teman-teman, kalian tinggal semprotkan seperti ini ya. Nah, lihat teman, mati ya teman. Nah, lihat mati. Nah, yang masih jalan-jalan ini pasti nanti juga akan mati ya teman. Tes ya, ini yang jalan. Nah, kita tes, kita semprot saja. Nah, lihat teman. Nah, 1, 2, 3 langsung meninggal teman. Kalian lihat. Oke, ini kita tes lagi nih semut yang sudah jalan. Nah, lihat teman-teman, langsung mati ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3 meninggal teman-teman. Dan ini hasilnya mantap ya. Saya pastikan untuk ramuan ini atau racikan ini sangat aman bagi kita ya, karena terbuat dari deterjen saja dan juga pakai odol. Oke, mantap sekali ya. Untuk lebih efektifnya lagi, kalian bisa memakai semprotan ya, agar bisa mengenai semua lapisan dari semutnya.
Oke, mantap sekali ya teman-teman. Oke, kita coba, kita tes. Nah, lihat. Ini pasti akan meninggal. 1, 2, 3. Nah, meninggal teman-teman. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya video atau trik sederhana yang bisa saya bagi ke kalian. Jika kalian suka dengan video-video dari Ide Kreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.